Ya, apa ya? Pesan, oke. Okay. Baik, terima kasih. Kesempatan pada hari ini, hari Rabu, tanggal 6 ya. Kita melihat beberapa kondisi tentang tim kita, tim kebanggaan masyarakat Papua di Papua. Pemerintahan yang begitu sangat saling menyerang begitu di dalam internal kepengurusan manajemen antara manajer, kemudian pimpinan direksinya yang menyesalkan daripada kesimpulan ini, hal-hal ini kita lihat mengganggu konsentrasi daripada tim kita untuk bagaimana mau menghadapi turnamen Liga 2 yang akan nanti berlangsung pada bulan Agustus ini. Nah, dengan demikian, kita sepertinya melihat begini. Manajer Persipura itu yang baru ya, teman kita yang Mandenas ini, dia seperti sangat begitu banyak mengeluhnya di dalam pemberitaan media, saling menyerang antara manajer yang baru dengan kepengurusan manajer yang lama dan lagi apa kita dengan Persipura Mania, itu Persipura. Jadi beberapa pemberitaan yang dilakukan yaitu yang sempat disampaikan oleh Kapolri tentang tugas utama dalam melaksanakan fungsi daripada manajer adalah menyusun pemain dan kemudian melakukan lobby sponsor. Tapi sejauh ini kita lihat manajer banyak begitu menyampaikan beberapa kecewaan dia, keresahan dia, kemudian rasa kesiapan dia dalam bagaimana berkomunikasi karena merasa tugas yang diberikan oleh manajemen Persipura kepada beliau jadi sangat berat. Nah, kita lihat beberapa kondisi beberapa langkah sebelumnya, langkah mungkin kita sebelum mereka melakukan pembentukan kepada manajemen baru. Jadi saya lihat bahwa sekian banyak orang Papua dan masyarakat yang ada hari ini punya hati untuk menjadi Persipura, begitu banyak orang. Tapi yang terpanggil untuk bagaimana melakukan menakodai juga sebagai seorang manajer, orang yang tertinggi. Jadi saya lihat kalau yang Mandenas begitu sangat bekerja melakukan sebuah membangun narasi-narasi yang begitu sangat sangat menyebutkan di dalam bagaimana tugas melaksanakan apa bagaimana mengawal tim Persipura ini. Saya pikir alangkah lebih bijak dan lebih baiknya yang Mandenas segera mundur dari manajer dan dia memberikan kembalikan tugas manajer kepada pimpinan direksi atau pemilik Persipura ataupun dalam hal ini ketua umum atau sekretaris dan pemilik sahamnya untuk mereka mempersiapkan orang yang memang pantas untuk melaksanakan tugas sebagai manajer. Kalau saran saya itu akan jadi kemboi dengan peran ketua umum itu layak sekali. Kalau bisa manajer, kami merasa bahwa dia sudah sangat tugasnya sangat berat karena dia sementara sebagai ketua umum itu. Dia kembali ke manajer, kembali ke partai kemboi, peran ketua umum. Supaya ini mempermudahkan tim untuk segera berlangkah. Karena ada beberapa poin yang sempat melihat yang pertama itu yang sempat menyampaikan bahwa dia melakukan tugas yang begitu berat tapi manajernya tidak mengalokasikan anggaran kepada manajer. Manajer bukan melakukan tugas bagaimana bicara tentang uang yang disiapkan oleh pengelola Persipura, tidak. Tugas utama manajer adalah bukan melakukan komunikasi-komunikasi, lobby-lobby dan sponsor, bukan melakukan penyusunan kepada pemain. Bagaimana merekrut pemain, pelatih. Terus yang penting lagi itu, kami sangat kecewa. Ini tradisi kebiasaan Persipura. Setiap pertandingan, kompetisi, musim, Persipura memperkenalkan pemain atau pelatihan pertama. Itu seluruh pengurus dihadirkan untuk pemain. Bagaimana manajer tinggal di Jakarta kemudian memaksakan untuk pelatihan pertama dilakukan. Ini hal yang sangat keliru dan di luar daripada kebiasaan dan tradisi mekanisme yang dilakukan dalam manajemen Persipura. Ini agak sangat kecewa sebagai pendukung setiap Persipura dan komunitas sebagai komunitas sebagai sebuah tim Persipura. Ini kita sangat kecewa. Kemudian dari tadi itu dia sempat ngomel-ngomel dan sangat terkecil hati, rasa kecewa tentang mekanisme organisasi atau dalam kepengurusan manajemen ini dia melaksanakan tugas manajer harus ada SK. Bagaimana ini urus Persipura ini beda dengan kita melakukan pengurus organisasi ini seperti
satu lembaga LSM ataupun organisasi resmi seperti KNP. Ini beda. Keterpanggilan hati dan moral kita kepada Persipura untuk bagaimana. Jangan kita mengeluh tentang bagaimana dia harus digaji. Karena tugas saya sebagai pemimpin ini hal-hal yang saya pikir menjadi konsumsi internal di dalam manajemen yang tidak perlu masyarakat publik luas harus tahu. Ini harus dibedakan. Urus Persipura berbicara tentang seorang personal nggak bisa. Ini organisasi. Keputusan harus kolektif dari dia. Yang benar harus melakukan komunikasi-komunikasi dengan pihak pemain. Wajib hukumnya melapor kepada ketua umum atau melapor kepada manajemen. Hal ini sementara menjadi satu hal yang agak sedikit dibutakan mata hati, mata kita untuk langkah-langkah untuk ini kita berharap konferensi pers kita hari ini menjadi satu pemberitaan yang resmi yang kita sampaikan kepada masyarakat untuk bahwa persoalan internal manajemen jangan mengorbankan Persipura. Harus mencari solusi yang terbaik. Kalau yang belum sibuk karena dia punya tugas sebagai orang PPKRI, ya mungkin karena berhadapan dengan urusan pemekaran dan otsus dan lain-lain itu, kembalikan tugas ini kepada orang yang betul-betul mau mengurus Persipura. Saya lihat seperti itu kerja kemui dengan Persipura itu pantas sekali untuk jabatan manajer Persipura. Karena mereka ini ada keterkaitan yang begitu sangat urgens dengan urusan-urusan yang sementara menjadi urusan prinsip, urusan yang memang terdesak begitu. Seperti pemekaran dan ini, karena ini berhadapan. Komisi 1 kan berhubungan dengan bagaimana pembentukan Polda nanti untuk pemekaran 3 provinsi yang ada di sini, kemudian Kodam yang ada nanti 3 provinsi yang dibutuhkan dari Tanah Papua. Saya pikir kalau memang urusan beliau ini, manajer dia merasa sangat berat, kembalikan saja kepada manajemen. Dan manajemen melakukan, memberikan mandat atau menugaskan kepada orang-orang yang betul-betul terpanggil melihat Persipura dari hati. Mau menurut. Itu yang kita mau bicara karena kondisi Persipura hari ini sangat riskan sekali. Karena kita ini sangat sebagai pendukung setiap Persipura ya, kita sangat malu. Masa persoalan internal yang sebenarnya menjadi konsumsi kita ini disampaikan terus di jalan saling berbalas-balasan pantun begitu. Mana dia yang ketemu bicara karena secara organisasi hierarkinya itu ketemu harus wajib hukumnya mengarahkan manajer. Bagaimana manajer mengambil kebijakan keputusan tidak terus bagaimana? Ini kita sangat kecewa sebagai pendukung jadi yang mereka mati. Perjalanan mereka kita lagi mereka mati. Saling menyerang juga kita lagi mereka mati. Sejauh mana kata yang namanya sebenarnya kerja, koordinasi. Kita memberikan apresiasi. Tapi jangan cengeng begitulah menyampaikan hal-hal yang bersifat internal dalam media ini sampai kita kita terus menjadi menjadi sepengetahuan publik begitu. Nah ini yang kita sangat berharap dan mungkin RZ. Terima kasih. Oke. Kakak, apa selain dua nama tadi, KKJ Comboy dengan Franz Pigome, mungkin ada alternatif nama lain yang dinilai cocok? Alternatif nama lain saya pikir mungkin ya, itu nanti kembali ke pemain. Terus, tentang pemain yang sementara sudah ya. Bagi saya ya, 4 miliar ini sangat jauh dari harapan yang diharapkan ya. Kepengurusan mungkin bagaimana untuk mau mengawal tim ya dalam sini. Ini belum cukup. Sehingga kita berikan apresiasi. Kemudian dikhawatirkan begini, dipaksakan dengan berjalan musim ini, kemudian dalam pertengahan jalan ya. 3 bulan atau 2 bulan mereka digaji karena keterbatasan biaya. Kemudian jangan sampai terjadi hal itu. Ini kita yang nanti akan rasa bahwa baru pertama kali di Papua ya Persipura tim kita ini yang agak mengalami kondisi seperti ini. Karena ini belum cukup. Harus bagaimana manajer harus memegang peran komunikasi dengan pihak lain lagi. Jangan ke Freeport dengan Bank Papua ini sudah menjadi mitra permanen yang sudah dibangun turun-temurun. Sudah menjadi kebiasaan daya dan komitmen mereka setiap musim menyelamatkan dalam negeri atau sebagainya. Pasti sudah dengan sendirinya Bank Papua dan Freeport
Saya pikir kapasitas abang kita manajer ini apa yang mana sih kan seperti seorang manajer yang punya mitra relasi kita keragukan komunikasi. Mungkin mencari pihak lain lagi, ada sponsor pihak lain lagi. Karena bulan Agustus sudah liga, sudah musim sudah berjalan, jadi gitu, bagaimana kita berharap dengan kemauan 40 menit? Ini kita jadi tambah.